Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Teh Putih mau review dompet pintar atau wallet organizer. Isinya itu ada 32 sekat uang. Jadi di dalamnya tuh ada plastik-plastiknya gitu. Nah, dompet ini tuh khusus atau cocok buat kalian yang jualan harian atau mempunyai apa ya, hitungan budgeting pengeluaran tiap harinya ya. Atau misalnya untuk setiap harinya itu kalian udah menyiapkan 50.000 per hari begitu. Nah, kita review dari depannya dulu ya. Di depannya itu ada tulisan wallet organizer yang tadinya tuh ini warna gold gitu, tapi udah pudar ya. Nah, ini tuh versi yang ekonomis karena harganya cuma 20 ribuan gitu deh. Ada versi yang agak mahal, 40-50 ribu gitu. Kita bandingkan aja ya. Yang ini tuh dia nggak ada magnet di depannya. Nah, kalau yang 40 ribuan itu di sininya ada magnet gitu supaya pas ditutup dia nempel. Nah, terus di dalamnya, nah di sini ini kan polos aja nih kan. Nah, kalau yang 40 ribu itu di sininya ada slot kartunya. Nah, dan untuk label yang di sini, yang label tanggalnya itu, kalau yang ini tadinya nggak ada, dari sananya polos aja, plastik aja kosong. Nah, kalau yang 40 ke atas itu, dia udah ada, dari sananya udah ada cetakannya gitu. Cuma sayangnya untuk versi yang ini tuh gampang sobek di bagian ini. Nah, tuh seperti ini cobeknya ya. Dan ini tuh sudah berjalan beberapa hari, perharinya atau per wadahnya ini 50.000, jadi 50.000 per hari gitu. Dan ini sisa-sisanya. Nah, ini cuma contoh ya, misalkan kalau kalian jualan kalian bisa simpen hari ini pendapatannya berapa, masukkan ke dalam seperti itu ya. Oke, sekian review dari Teh Putih. Semoga terinspirasi untuk nabung harian menggunakan dompet pintar ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya dari Teh Putih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.